teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya ada band judulnya Manusia Bodoh, dan ini adalah request dari salah satu subscriber. Untuk angkanya tetap bisa ada di bagian deskripsi. Kita akan langsung bahas lagunya ya. Jadi lagunya sendiri mulai tangga dada E. Saya akan coba mainkan dulu, lalu akan saya breakdown dari verse-nya ya. Untuk versi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dimulai dari chord E. Saya mainin chordnya dulu ya. Gitu. Jadi dari E, F sharp, lalu ada. Gitu ya. Atau kalau disimpelin jadinya. Gitu ya, F sharp, E, ke B on D sharp. Lalu ada bunyi piano, Mi, Re, Do. Jadi Mi-nya sama E, B on D sharp sama Re, Do-nya sama C sharp minor. Lalu, pada B, pada D, F sharp on A sharp. Lalu, B on A, pada da, ta, da, da, da. Lalu ada Do, Do, Re. Sama kiringnya masih sama ya, B1A ya. Ya, oke, okay, melodinya slow motion. Lalu masuk pre-chorus ya, saya mainin dulu. Kayak gitu ya, dari chord-nya dulu A. Pada da 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 E on G sharp, pada da da F sharp, pada G sharp major, pada da ta C sharp minor, ke B ke A, pada da ta da da E on G sharp, pada da F sharp, pada ta A minor, ta 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 da B. Itu ya, lalu masuk chorusnya. Oke, melodinya slow motion. Ya, lalu masuk fokusnya. Nah, gitu ya, dari chord-nya dulu, dia mulai dari chord E. Pa da da ta ta e pa da da e b on the sharp pa da da b da 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 ta f sharp pa da ta c sharp on f pa da b pa ta da ta sama lagi pa ta da ta pa da ta b pa ta da ta f sharp pa da da c sharp on f pa da ta gitu ya. Oke, lalu untuk melodinya.
gitu ya. Oke. Lalu setelah itu dia masuk ke verse lagi, ke pre-chorus lagi, jadi dia ulang lagi sama. Jadi saya main sekali lewat aja. Gitu ya, jadi itu sama verse pre-chorus lalu ke chorus keduanya. Nah di chorus keduanya nanti bagian akhirnya aja yang beda ya. Di sini ada tambahan part ya. Di sini saya mainin dulu, lalu akan saya breakdown. Kayak gitu ya, untuk bagian chorus 2. Jadi saya akan bahas di baris 3-nya aja. Jadi chord-nya itu dari G sharp minor, jadi G sharp ke A pada pam pam, G sharp ke A pada F sharp pada dam pada pam pada da. Lalu nanti masuk ke bridge-nya di situ ya. Oke, melodinya. Lalu masuk ke bridge-nya. Nah, bridge-nya di sini dia modulasi ke G ya. Jadi do re mi-nya di G. Saya main dulu. Kayak gitu ya. Dimulai dari chord C, lalu dia main dari fa fa la sol mi g mi 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 fa a mi no ke B, lalu ada lalu ke D, C sama G ke B. Nah lalu sol-solnya udah di E ya. Gitu. Nah, lalu setelah itu dia balik ke E lagi di chorus terakhirnya ya. Kayak gitu ya. Jadi perbedaannya di bagian akhirnya aja setelah dari baris 3. Nah, di sini dia tahan di F sharp aja. Baru do, B, baru ada melodi sol fa mi re sol re do, lalu ada A on E ke E, A on E.
untuk bagian akhirnya kurang lebih seperti itu. Oke, okay? Jadi semoga teman-teman mengerti dari video ini. Jika teman-teman request lagu, langsung aja di bagian kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk menonton video terbaru dari saya. Dan teman-teman juga bisa dukung saya melalui link Traktir di bagian deskripsi untuk mensupport channel ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.